Official TV. Pendakwa bebas terkena Pil Shaib menerusi Instagramnya membidas kembali kecaman usahawan selebriti yang juga anak kepada pelakon veteran Norma Damahuri Kak KM. Menurut Pil Shaib atau nama sebenarnya Shaib Muhammad Bakri bin Shaib Ishaq, dia menegaskan bahawa tindakannya menegur Kak KM atau nama sebenarnya Liana Rosli secara terbuka adalah kerana usahawan itu telah membuat dosa. Tambah pendakwa itu lagi, dia bertanyakan kepada Kak KM adakah wanita itu sedar akan perilakunya selama ini telah mengaitkan dirinya sendiri dan juga keluarga. Dalam pada itu, Pil Shaib juga menyifatkan masih ada iman di dalam diri Kak KM kerana anak selebriti itu masih terasa akan teguran yang diberikan. Malah Pil Shaib berharap agar dia dapat berubah dan mencari rezeki yang lebih berkat. Bila dia sentap dengan teguran saya, itu tanda masih ada iman dalam dirinya. Berubahlah kerana nyawa ini bukan dalam kawalan kita. Sekejap saja Allah boleh tarik. Ramai yang jadi jutawan dengan berniaga dan membuat iklan yang penuh syariah, maka rezeki mereka akan berkat. Tetapi jika sebaliknya, pasti tiada keberkatan dalam rezeki kimu sekalipun banyak, tulisnya lagi. Terdahulu sebuah portal melaporkan Kak KM berang dengan tindakan Pil Shaib gara-gara menuduhnya berdosa dan mendapat rezeki yang tidak berkat. Pil Shaib menegur usahawan itu dan berkata suami dan ahli keluarga terdekatnya wajib menegur dan menasihati wanita tersebut agar dapat menutup aurat dari tatapan umum. Official TV.